Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tentang doa ketika malam Lailatul Qadar. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa beliau telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, beritahulah kepada saya sekiranya saya tahu malam manakah Lailatul Qadar. Apakah doa yang sepatutnya saya pohon pada malam itu?" Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna." Ya Allah, sungguhnya Engkaulah Maha Pengampun dan Engkau sukakan pengampunan, maka ampunlah aku. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmizi. Terangan. Hadis Hadrat Sufyan Sauri rahmatullahi taala berkata bahawa pada malam itu adalah lebih baik untuk menyibukkan diri dengan berdoa berbanding ibadat-ibadat yang lain. Ibnu Rajab pula berkata bahawa tidaklah hanya berdoa, bahkan lebih afdal menghimpunkan pelbagai amalan ibadat seperti membaca Al-Quran, solat, doa, muqarabah dan seumpamanya. Jadi marilah kita bersama-sama meningkatkan amal kita pada 10 malam akhir Ramadan dan semoga kita bersama-sama dapat mengecapi malam Lailatul Qadar. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.